Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mohon maaf namanya. Saya tak sedia pun nak mengikuti pada hari ini. Saya tahu ini minggu yang keempat. Saya tak tengok yang keluar setiap program setiap kali dan seminggu nanti atau tiga hari dia orang beritahu saya. Jadi nampak tahu kita betul nak jadi pada memang ada mengisi kelatih saya. Memang tadi saya balik pada suku, saya tutup di pilih, saya baca raja. Telepon. Tapi saya berada di rumah, saya datang dengan orang-orang sama. Semata-mata bukan kata saya, tapi saya walaupun yang dua kata sebab saya tak pasti lepas kuasa bila kita bermula pada beberapa bulan terus berikutnya tu kadang-kadang datang pun saya sempat datang sebab saya pun berada sebuah banyak tempat jadi perlu keberperingatan itu perlu lah buat penjadualnya minta maaf dan tak kekurangan sebab saya okey kita tinggalkan masalah itu kemudian pada kuliah yang terakhir pertemuan kita dulu setelah uraikan kecacatan-kecacatan yang dimiliki oleh mana-mana pihak atau laki-laki yang kuat. Mana-mana pihak yang dimiliki oleh pengantin laki-laki atau pengantin perempuan yang boleh mana-mana pihak untuk bertindak membatalkan kontrak tersebut ataupun memfasahkan akad tersebut. Saya dah uraikan itu tidak termasuk di dalam kitab matlamat yang saya bagi itu berdasarkan kitab ataupun manhaj kitab Syafi'i dalam bahasa Arab. Jadi saya bagi yang itu penuh. Sebab itu nampaknya lebih teratur. Sebab di sini dia campurkan semua sekali. Kalau macam mana pun saya semak betul tidak ada pertentangan apa-apa. Atau yang saya telah ulaskan kepada Tuan Sembilan pada hari itu dengan apa yang terdapat dalam kitab Matlamat Badai. Jadi kalau dalam Matlamat Badai itu ia terdapat di pada halaman muka surat 94 itu sampai ke habis kalau kita tengok secara kasar kita tengok secara musannya. Kalau ini dalam Islam ini macam kontrak dua beli yang lain. Boleh kita batalkan, boleh kita tak setuju, boleh kita batalkan kontrak. Sebab akad itu rukun. Selanjutnya itu dalam ibadah-ibadah yang lain. Dia tidak ada akad yang niat. Misalnya kita menghilangkan apa yang ada akad. Cuma imam-imam yang ada dalam masjid itu bukan akad. Itu tak perlu pun tak ada akad. Sah itu kita menghilangkan. Setelah apa itu hanya sebagai biasa. Kita kiri kepada orang boleh. Sebab dia bukan akad, dia bukan kewajiban yang sedikit menaikkan zakat. Sebab itu tidak ada penerimanya. Kita letak di mana-mana orang yang ambil, kira sah. Zakat itu kalau diambil oleh orang senang yang lapan itu. Tapi perkahwinan ini macam jual beli. Kontrak yang berlaku di antara dua pihak. Jual beli antara penjual dan pembeli. Ada offer, ada acceptance, ada condition dan sebagainya. Ada stipulation dan lain-lain. Mereka dalam fiqah kontrak akad pun macam itulah juga. Sebab itu tuan-tuan tengok saya dah ulaskan dulu. Sehingga kalau berlaku kontrak itu nak nakhir atau tidak, nak kita nak ribu atau tidak, kasar ni kita nak ribu atau tidak, bergantung telah berlaku persetubuhan atau tidak. Kalau berlaku persetubuhan, bayaran yang lain nak bayar mahar. Tak berlaku lagi tak baik. Seolah-olah ini minta maaf diizinkan kepada perempuan. Seolah-olahnya mahar yang dibayar oleh laki-laki itu macam membeli membayar kepada perempuan sebagai gantinya persetubuhan. Seolah-olahnya. Begitu sekali kedudukan kontrak dalam akad macam itu sekali bayangkan. Kalau dia tak bayar lagi mahar, kalau tak berlaku persetubuhan tak apa. Berapa persetubuhan? Dia tak puas juga. Dia tak boleh ambil balik tak mahal. Sebagai gantian kepada persetubuhan yang dia dapat. Begitu sekali. Bentuk kontrak berlaku di dalam hal pernikahan ini. Sebab itu pun tuan-tuan tengok. Macam saya sendiri ada seorang adik ipar saya. Namanya Leha. Ini betul punya dia. Adik saya meninggal dah 3 tahun dulu. Tahun 2011 dia meninggal. Maka Leha ni ipar saya. Dia ada anak 5 orang.
punya suami laki-laki lain. Jadi saya dengan tuan dalam keadaan itu, saya tak boleh melayan dia kalau seperti mana saya layan dia, dia menjadi impor saya pun. So, hubungan saya dengan dia putus sama sekali. Sebab hubungan dia dengan saya adalah melalui permanent contract saja, bukan hubungan dalam. Faham? Tapi hubungan saya dengan anaknya tak putus. Saya menjadi wali, saya menjadi ibu, saya menjadi bini dia. Tapi hubungan saya dengan dia tidak ada apa-apa lagi. Saya pergi rumah dia, dia dengan suami aku macam pergi menjadi rumah kenalan itu saja. Tak rasa itu sebagai adik ikhwan, bekas adik ikhwan. Apa betul tentu sekarang bagaimana ikatan secara kontrak ini yang boleh dilonggarkan, boleh dikentangkan, boleh diputuskan. Mereka ikatan saya dengan anak-anak dia bukan kontrak, ikatan secara nasab. Sebab dia anak kepada adik-adik saya, anak-anak kepada adik saya. Tapi dia sebagai bekas istri kepada adik saya yang terputus sama bila berlakukannya. Apa itu perbezaan secara kontrak, secara musyawarah lagi, atau secara keturunan. Faham? Jadi kita jangan sejati. Jadi si leha pun tak boleh sejati dengan saya. Jadi saya pun tak boleh nak pergi jumpa dengan dia. Seperti mana saya jumpa ketika dia menjadi adik ipar saya. Sebab dia dengan saya dah jadi orang asing. Jadi suami dia boleh jadi sekat saya, boleh cukup bukan saya dan sebagainya. Ikut dulu, tak macam itu. Apa itu tentu sekalian? Bagaimana rupa bentuk kontrak dalam perkahwinan itu? Itu jadinya. Faham tak? Tapi dengan buah dia, hubungan bercakap sebab dengan dia boleh jadi wasil, tapi dengan buah dia lain. Sebab buah dia tak pernah ada hubungan dengan adik dia. Hubungan dengan buah dia tetap haram kepada adik-adik yang lain, kepada orang besar. Hal itu keadaan sebab itulah kesan daripada kontrak secara perkahwinan ini. Tidak jauh sangat perbezaannya kesan kontrak-kontrak yang lain, biologi dan sebagainya. Jadi kita tentu tengok di perempuan surat 94 perkara yang jadi hari ini saya harus izinkan saya baca secara yang ada kitab begini pula ya. Hari itu saya tak baca sini mengingatkan saya saja lah. Saya baca dalam kitab saya saja kan? Jadi hari ini kita baca kitab ini pula untuk maklumat tuan-tuan 21205 perkara-perkara yang boleh sabit akhir daripada pihak suami atau isteri jalan dengan sebab satu gila, kalau gila itu berputus-putus satu pun terhenti. Walaupun sekejap dia boleh meminta fasa pihak yang satu lagi. Jika sedikit gila seperti sehari dalam setahun, tidak boleh siap. Kalau satu hari dia jadi, tak boleh. Sebab itu mungkin bukan penyakit. Penyakit kusta. Juga kusta ni di mana berat tanah dulu. Sopak. Saya tak tahu salah secara perbatannya perbezaan kusta dan sopak itu. Ada kesihatan dalam perbatan sini. Kalau kusta ni juga, dia menyebabkan sopak yang putih-putih lah. Siapa yang makan putih bukan putih ke? Kata kalau yang sopak itu mana? Ustaz penyakit. Sebab so, dikatakan ustaz dan sopak ini boleh. Kalau zaman dulu yang kita penyakit putih bala itu katanya itu sopak ya. Ustaz ini yang tempatnya diasingkan di bulu-bulu jadi apa? Saya tak tahu dia jauh penyakitnya sebab sekarang banyak anak. Tak apa lah itu zaman dulu. Sekarang penyakit yang betul-betul membolehkan kita minta fasahnya boleh HIV, AIDS, leukemia atau penyakit-penyakit sifilis yang berbahaya. Sebab dulu tak ditemukan benda itu. Mungkin penemuannya terhadap perkusta dan sopak. Tapi sekarang sifilis AIDS ini pun mengikat jadi pakai HIV itu mengkawatan pasti dan orang boleh kemudian. Tahu mana? Bahkan saya rasa kalau ada dipastikan keturunan-keturunan yang ada keturunan gila, berarti kalau keturunan gila kalau ada semua keturunan dia tak mesti macam yang di Down syndrome tak mesti ada keturunan sikit saja, tapi faktor utamanya ialah telur, mak itu terlalu tua ya waktu dia nak mengandung anak yang Down syndrome tadi, telur mak itu terlalu tua, telur hari itu mungkin dia kalau lewat dan jadi asal dia terlalu pada anak-anak yang kemudian. Jadi kalau itu betul, maka itu bukan faktor keturunan. Tapi bagi orang awam ini banyak mengaitkan. Sebab di kampung saya, ada satu keluarga, setiap satu keluarga itu ada anak yang tak siuman. Daripada neneknya dulu. Peringkat bapak saya ada siuman, bapak nenek di sini. Lepas itu datang bapaknya pun seorang tak siuman. Mari datang.
Ah, saya tak tahu, saya tak boleh komen lah. Tapi kalau sebagai kita ni, kalau benda tu dah diketahui lebih awal, yalah. Dah ada cinta, dah lama, tapi kalau kain, tak tahu macam ada apa. Ada dakwah yang politik negeri yang tak boleh bertemu dalam Quran, anak-anak ini umur. Ada satu orang bentuk, saya tak tahu kanak siapa buatan. Tak tahu dengan advancement di segi teknologi perbuatan ni, sebab benda tu diketahui sebelum kahwin. Macam mana? Boleh itu tidak jenak mata dan sebagainya. Haa, itu contoh ni sebab kemajuan teknologi membantu ya. Takkan dia terus lagi mah. Ya lah. Haa, jadi ini tempuh dari test ya. Tapi kalau zaman dulu, ini dia ambil perhatian. Kalau zaman sekarang, kalau dia tahu masalah. Jadi kita dah teruskan juga benda-benda yang berbahaya. Haa, itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, sabitlah bagi walinya khiyar dengan salah satu daripada tiga aib tersebut. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tak mesti lah, terutama gain lagi, tak apa-apa ada. Kita katakan dapat diperlukan dia ada apa-apa yang menyebabkan dia mungkin berlaku tak siuman. Sebab yang Imam Hussein tadi, kedudukan ini jadi begitu. Setelah dia masuk umur dalam mula-mula dan tahu ini pula, dia kata-kata tak siuman. Isterinya pun kecewa. Ada macam mana. Yang satu itu, dia naik pokok manis. Kadang-kadang tak sedar penyakitnya itu mati. Termasuklah penyakit gila babi yang kemudian tumbang. Kadang-kadang tumbangnya dia jatuh lain. Kadang-kadang buah itu dan dia tak boleh nak menampak diri dia jatuh sesempat misalnya. Jadi menurut begini kita takuti. Dan kalau dapat diperlukan selesai juga, boleh kita nak undur pada kelakar kita tak nak teruskan. Boleh. Tapi ialah dalam alam realiti ini benda-benda yang kita tak berani nak ambil, kita tak berani nak tinggal semata pengenalan berantem perempuan dia dengan jodoh dia. Itu penyelesaian secara tauhid. Tapi secara fiqah kami berkaitkan macam itu. Tuan-tuan tengok apa benda kata fiqah dan benda tauhid ni kerana kita nampak macam kontras. Pendekatan fiqah. Kalau seorang isteri nak menjamin supaya badannya cantik, seksi, suaminya mengatakan, dia boleh menjarakkan kandungan, mengandung. Ini semua ni Imam Al-Ghazali yang menyatakan kesaswan. Dan dia kata boleh menjarakkan. Tapi bagi orang yang agak fanatik, dia kata mana boleh. Bersalin, misalnya bersalin kepada Tuhan pagi. Walaupun sekarang, sekarang boleh. Sebab Nabi berbangga dengan banyak umat. Jadi sekarang kita nak cari di mana benda saya. Apakah Imam Al-Ghazali yang kata boleh jarakkan dia tak tahu hadis? Ha, ini satu masalah tuan-tuan sekalian. Dalam nanti ini tak seimbang, dia akan mengisikan sekarang yang ekstrim. Jadi kalau orang perempuan bersuami kan yang macam itu, orang tahu ada. Dia kena bersalin sejak tahu ada kawan saya sampai dia bersalin 15 kali. Kawan main film dengan saya, anak 15 orang, mati seorang. Dan suami dia kata, jangan ambil sebarang ini, jangan apa, jangan elak, jangan apa. Jadi dia faham macam itu. Nah, ini kata tuan-tuan bagaimana pendekatan tauhid ataupun secara akhlak yang sebut itu, tapi fiqah tak boleh. Demi untuk menjamin supaya badannya sehat, suaminya tu kena dia boleh menjalankan kandungan. Saya perlu tuan-tuan tahu merancang keluarga itu secara intrinsiknya, secara tak dan dalam Quran sebut. Antara itu sebut, ini, ayat Allah Alhamdulillah. Mereka boleh bercerai susu dalam masa 2 tahun genap. Ayat pasal itu. Kemudian tempoh mengandung antara cerai susu ni pula mengandung sampai dia cerai susu 30 bulan. Ayat pasal itu. Apabila ni kompanikan dua ini, kalau dia kata menyusukan anak, dia kata tadi 2 tahun. Kita ambil 24 bulan. Faham tak? Sebab dia kata menyusukan anak 2 tahun. Kena ada ayat yang lain yang kata antara mengandung dan menyusukan itu 30 bulan. Bermakna campur antara menyusu dan mengandung orang 30 bulan. 30 bulan tolak dia menyusukan anak 2 tahun. 3-6 bulan dia mengandung. Faham tak? Sebab itu fiqah kata minimum untuk mengandung untuk disahkan legitimacy of a child to a father minimum ialah 6 bulan mengandung berdasarkan ayat Quran
pemimpin ke berempat. Kelemah kamu tak pilih sama Allah. Jadi ulama kata, apabila ulama menyebutkan ayat Quran menyebutkan kedua-dua ini sekaligus, maka ulama mengambil kesimpulan di samping kesimpulan mengandung tadi dia katakan, sepatutnya ibu jangan mengandung lagi dalam tempoh 30 bulan itu. Sebab 6 bulan untuk mengandung, 24 bulan untuk menyusu. Ya. Sebab ibu di segi perubatan pun kata, selagi ibu dia aktif menyusukan anak dalam masa 22 tahun, payahlah mengandung lagi. Bagaimana selarinya pendapat lain dengan Al-Quran. Jadi secara tak langsung, ayat ini, kedua ayat ini memainkan, bermakna Islam sahabat. Membolehkan dia dan menjalankan mengandung itu dalam tempoh secepat-cepatnya 30 bulan. Tak nanti lah kerana satu setengah tahun dah pernah mengandung lah. Jadi orang yang memperjuangkan barang saya tahu orang tak mendalami ini. Dia tengok secara kepada hadis tadi saja. Satu lagi. Yang kedua, Nabi sendiri anaknya tujuh orang pun dikenali dalam sejarah hanya dengan Khadijah. Dengan anak-anak yang lain pun tak tahu anaknya ada atau tidak. Sebagai istri lain juga. Jadi tak ada tanya ibu. Ini hanya Nabi buat macam keluarga tak tahu sama Nabi. Siapa Allah? Ini kuat ada hikmat ya. Jadi Nabi yang begitu pun. Sebab itu apabila para sahabat yang pergi berjuang di medan perang. Ke Hafsyah, ke Syam semua. Mereka tak boleh bawa istri. Tak mampu. Maka dia mengizinkan untuk orang yang melakukan mut'ah. Tak boleh melakukan mut'ah. Mereka tak ada. Lantas mereka azan, terazan. Ingin setelahkan azan tak boleh. Azan ini tumpah di luar tak tumpah di dalam kulit. Itu klasik, classical approach to avoid pregnancy. Ya, tradisional. Tanya kepada Nabi. Nabi tak kata no, tak kata yes. Nabi tak kata no, tak kata yes. Dia kata orang macam mana pun Tuhan tak perangkat mengandungan juga. Jadi maknanya dia tak kata. Jadi ulama mengambil akibat persitu. Nabi tak menghalang. Walaupun para sahabat dia mutah, tapi dia Allah tak apa-apa, dia boleh buat begitu. Bermakna elemen perancangan keluarga secara tradisional itu ada. Yang jadi masalah apabila level ataupun tahap kandungan yang berada di peringkat mana? Ulama yang jumhur apabila berlaku fitus bertemu antara benih laki-laki benih perempuan tak boleh lagi walaupun minggu pertama tak boleh buat sebarang usul untuk nak mengeluarkan semua tak boleh. Tapi ada beberapa yang tak kuat yang terkenal 4 bulan ke bawah budak tu belum musik 4 bulan apa belum wujud bentuk kemanusiaan. Ada ulama daripada satu mazhab ada daripada mazhab yang lemah boleh selagi dia tak bersifat sebab dia tidak dikira membunuh manusia dan membuang manusia tapi apabila lebih dah bersifat maka haramnya semua mazhab. Jadi maknanya di sini Islam tidak menolak terus menerima semua tapi bagi kes azab memang tidak timbul salah kata sebab itu daripada awal dielakkan. Sistem model sekarang sebenarnya tak pakai azab, dia pakai satu kaedah yang paling ini. Sama ada dia ikut pusingan bulanan perempuan, itu pun tak selama dua. Tapi yang paling selama yang saya dapat adalah IUD system, Internal Urinary Device. Ya lah, iaitu satu alat yang dimasukkan macam spring ke dalam rahim perempuan, ikut kualiti dah. Jadi selagi alat berfungsi, maka alat itu menepis telur perempuan yang keluar tadi daripada tersangkut di dinding rahim menyebabkan sperma dan hati masuk tak bertemu dengan dia maka tak berlaku persenyamanan, tak mengandunglah. Ok, lepas tu fasa sebab murtad. Ini satu masalah. Jika fasa difasakan sebab murtad, ini yang berlaku. Apabila hukum fiqah dan persekian, ini pendapat fiqah klasik. Apabila salah satu pihak menjadi murtad, otomatik perkahwinan itu dissolv. Dia tak boleh kata dia kena pergi minta cerai apa tak payah. Otomatik perkahwinan itu terfasa dengan sekali. Jadi ini timbul satu isu baru. Ini Yusuf Qardawi, Fatwa Yusuf Qardawi dalam halaman Keluar Al-Quran.
Dia enggak. Jadi kalau dulu, kalau pertama-tama pasangan yang bukan Islam, Rasulullah menganut Islam, maka otomatis perkawinan itu dipasahkan. Baik laki-laki, baik wanita. Ya, ini laki-laki masuk Islam. Tapi dalam fatwanya ini yang perlu berapa ya diterima sebagai fatwa, tapi tak harus ditakikan fatwa di mulai pelayanan. Dia kata kalau dapat anak hidup lama sebagai orang kan, 130 tahun dapat dia aman-aman. Tiba-tiba salah seorang yang dapat hidayah mengandung Islam, tak usah kita membuatkan perkawinan itu. Kesian kepada orang tanpa dia, cinta mereka masih ada, mereka masih ingin hidup bersama. Biarlah yang berhidayah ini dia masih gelap, kesian pada anak dan sebagainya. Kemungkinan satu hari kelak yang pasangan anak kita itu akan mati juga. Itu kenapa ya? Tapi kenapa ulama dulu? Apabila berlainan agama terutamanya bukan Islam, tak mengizinkan sama sekali kita menjadi suami istri. Kita benci itu sekali. Jadi kenapa kau ini agak kontroversi? Tapi tak terima banyak lain dari diri kita. Tapi kenapa jadi dia kami jalan untuk mengalami sebagai dakwah juga? Inilah kalau yang berlaku ketika di Indonesia dulu. Boleh suami, Islam, istri, Kristian dan sebaliknya. Mereka telah cuba beberapa ketika nampaknya tak percaya. Lepas itu suatu orang balik, tak boleh. Balainan antara Kristian dan Islam tak boleh kawal sama sekali. Maka tak jadilah. Tapi tak lama lepas itu, secara praktisnya berlaku juga penipuan. Si laki-laki ini dia, mungkin dia salah seorang profesionali juga. Ika punya perempuan, dia mengandung Islam semuanya. Waktu dah sah Ika. Tapi setelah cinta oleh Helok dan sayang, istrinya sayang kepada dia dapat anak. Dia keluar Islam masuk Kristian semua. Jadi si perempuan pun setelah sayang kepada dia. Demi anak perempuan ikut sama dengan anak-anak jadi Kristian. Nah, itu yang nak teknik modern. Jadi ketika itu, dia kata dah ulama, tapi dah perempuan ikut sama jadi Kristian. Itu yang saya dengar. Kemanan ini. Itu dia diberikan robot. Dipakai bagi kita sekarang. Apabila lazimnya wahidu dengan Islam, dia tak beritahu istrinya kepada jaga keselamatan sebab wahidu belum tahu kata dia bunuh kepada dia. Ya, sebab dia tak beritahu. Tapi si jin dia masih Islam, rekodnya itu disimpan oleh Turki, Islam, Bidakim dan sebagainya. Apabila berlaku kemanian, pihak jari, pihak perkini pergi dan tentumannya. Dan tentumannya berlaku dan pergaduhan, pertengkaran dan menyesalkan diri maka. Itu yang sekarang ini menjadi bawah perkis. Perbutan anak. Kadisi penjagaan. Antara pasangan yang bercerai atau yang telah mengandung Islam dan dirinya bapak orang Islam. Dia bawa anaknya sama. Dia anak tadi dibawa. Anak dikekalkan di bawah jaga Islam. Maka masyarakat memutuskan ini di bawah siapa yang mengandung Islam? Rumah masih Islam itu rumah. Kalau bapa masih Islam itu rumah, itu maka masyarakat yang besar. Buku kita macam itu. Manakala maka masih itu dia berujung pada seksyen artikel maupun perlembagaan. Anak-anak di bawah 18 tahun agamanya telah mengikut agama bapa. Jadi kalau bapa mengandung Islam mengikut tafsiran jadi dia kata, mengenai Islam sama teman Islam boleh. Dia tak kata kedua-duanya masih sikit masa Islam. Sebab ikut artikel. Tapi ikut tafsiran sivil. Dia tak kita kena rujuk pada agama asal keluarga itu. Sebelum bapa atau rumah itu buka bapa Islam. Hanya yang perbuatan yang kes itu masih pendek dan putuskan ke orang utama. Amat sensitif. Amat sensitif. Kes ini pernah sampai pada federal itu akan menjadi kes binding juga. Legal binding yang akan menjadi keputusan seterusnya. Apa kita tengok? Kes-kes mahkamah ini nilai-nilai ini pun tidak boleh yang kes itu menjadi legal binding macam penggunaan Allah. Dan jadi macam mana kalau hati pun hadir? Tetap federal court mengatakan Allah tak boleh dimulakan pada orang bukan Islam. Walaupun kesnya tiga dulu. Nah, tengoklah kes atau apa yang dia nak kalau dikonfirm kepada dia salah, nah, dia tak boleh masuk dan dia apa semua lagi nak jadi menteri. Ini cakap sebelum undang dan masih cakap politik ni. Jadi tak mustahil krisis yang sedang melanda selama sekarang
jemaah yang dirahmati. Jadi kita coba cuman. Dulu kita tetap tidak akan salah, tapi beda lagi mana banyak sedikit ada yang hak. Kau kita tahu. Senjata yang adalah kaya kita sama ini tak menjadi makan cuman. Dulu kita tetap apa saya sih mengenai ini menipu kedengarannya. Sekarang hal-hal ini menjadi bahan kritikan, banyak ejekan, tukar, tak adil segitu marah. Mana boleh fair satu kau? Bermaksud artikel terakhir dari pindah tempat yang tidak sehari dengan marah. Apa kan promosi lebih banyak? Dulu keputusan mahkamah, keputusan Islam masuk dalam Islam tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Mahkamah pun begitu berhati-hati dalam kes Raihwan Kalimah Allah itu tepatnya diletakkan 3-4 hakim lain soal hakim kalian cuma soal hakim lain berpihak kepada yang fokus itu untuk mengatakan 3 lagi tidak mana inilah menafsirkan itu mengatakan begitu sekali apa sih itu begitu tentang sebenarnya bagaimana bagaimana isu ini. Isu-isu lain tak sensitif sangat sebenarnya. Isu-isu yang tak melibatkan agama tak apa-apa sensitif sangat. Dan hari Zabrai menjadi bahan kualan dan apa-apa tak ada yang juga Islam pun apa-apa kerajaan dalam hidup Melayu dan bila. Tapi isu yang melibatkan agama, pertukaran agama, menjaga anak dia nak pergi mana-mana-mana. Oh, ini serius. Kita ingatkan kita doakan yang terbaik. Dan keputusan politik dalam 2000 sedikit sebanyak kredibiliti agama itu tepi kan tak payah saya cakap macam-macam terutama sekali keputusan Menteri Syurah kita tolak berbulan sedangkan dulu dia akan disuruh itu cukup kuat wafu saya kalimah Allah dan juga berpegang menok yang ini tak nak buat hanya kan politik ni di mana juga politik berbunuh-bunuh di Syria sama-sama politik. Sama-sama Islam membunuh lebih baik lebih jauh daripada saya bunuh. Jika difasakan sebab mudah saya terus dukung. Sama ada keduanya mudah dan salah satu wajiblah mahal bersama. Yang ke satu, dua, satu-satu suami tidak boleh mendapatkan semula bayaran mahal bersama dan mahar misir jika dia diberdayakan tipu oleh wali atau isteri dengan bahawa dia mendiamkan diri di depan aib tersebut. Haa, itu masalah. Aib ini kemungkinan wali tidak memberitahu aib tersebut. Jadi dia buta kotela. Padahal aib pada sebelum kahwin lagi lah, dia tak tahu. Lepas dia bersetubuh, dia semua boleh tahu. Dan macam-macam penyakit dia. Dan penyakit bukan selawasan atau kemudian umat penyakit adalah ramah ya. Dan penyakit gila, penyakit apa perempuan gila, perempuan yang mengandung kan jadi dia mesti bukti bagi istri kan dia tak tahu perempuan yang ada penyakit gila bagi itu ramah dia tahu kemudian tapi dengan kerana macam itu saja dia diam, dia tak boleh tetap dia tidak boleh mendapatkan semua bayaran mahal tadi walaupun dia bersebut dari akibat dia disembunyi dengan fakta sebenarnya. Ceritanya satu lagi, kisah sembunyi-sembunyi. Seorang bapak dia ada dua orang anak. Anak yang atas itu tak lawa. Adiknya lawa. Waktu lelaki-lelaki dan dia tengok dia tunjuk adik. Kata yang kakak itu nama Aisyah, yang adiknya nama Fatimah. Yang tak lawa itu Aisyah. Yang Fatimah ini lawa. Tapi waktu dia memperkenalkan Fatimah ini, dia sebut ayah yang ada nama Aisyah. Tapi sebenarnya Fatimah. Tapi dia tunjuk orang lain, identitinya pun nama tak buat. Jadi waktu akan nikah malam besok, dia sebut juga sebagai Aisyah. Tapi hubungannya dah lain. Perkahwinan itu tetap sah. Dan ini pula sah. Sebab dia terima untuk IC semua pun. Saya tak ditukarkan, ini banyak berlaku. Zaman dulu lah. Iaitu ketika anak-anak perempuan yang satu tak kawin lagi nak kawin pun apa kecil. Kalau laki-laki main tak banyak rakam dan apa upaya nak cari guna. Tak payah mahasiswa cari guna, tak apa yang ni pun tak lagi. Tak apa dia kata macam itu adalah gelap, tak apa lagi tau.
ada moyang jajan dia berkelih itu. Lama tahun ini, kita sama dia pun semua lah. Lama dulu, jalan dia macam kahwin. Cina buta. Waktu kahwin, Cina buta dan kakak kena cengai, dia pun cerai. Banyak. Itu pasal tebus semua, banyak dia pun tak mau cerai. Kalau dia mau cerai. Sebab dia kahwin cerai yang sok, dia akan tak semua kita mau cerai. Ya lah. Dan ada di sini. Sampai kadang-kadang tetap paksa suami dulu itu dengan Cina buta yang dia cari kawan ini buat kontrak di luar mahkamah kontrak dengan lawyer kalau gua tak cerai aku kata mana orang jadi memang itu sekali untuk menjamin sebagai perempuan yang laki-laki cerai tak tentu lah si laki-laki pun dapat kok ini special ini dan bukan cara-cara sebab tu suami yang nak balik ke sana dia tak cerai kalau dia jadi perempuan aku dah okey langkah aku dia pun sebab itu tuan-tuan tengok cinta tiga segi boleh bunuh salah satu berpihak tetapi walaupun itu mungkin secara tak elok secara bercinta tetapi cinta dalam modern dia cerit bukan cinta secara hati dia dah rasai semua itu berbadannya sekali ya lah dia compare dia cinta yang tak mahu tak hantar sebab yang kedua untuk lah yang tak mahu yang tak mahu tu dia bunuh dia jawabnya ya lah jadi yang terdedah yang semua cinta tiga segi tapi yang hakikat mana Allah laman pengasih benda laman sebab buris kan jadi tentang mahar persamaan saya akan huraikan mahar persamaan secara detail pada waktu yang lain sebab ini ada satu kitab khas yang menerangkan mahar persamaan secara yang detail dan sebab pada waktu yang lain sebab pada hari ini kita dah sampai 10 setengah kan saya akan habiskan ini dulu saya akan rujuk pada waktu yang lain kemudian tertipu tapi mendiamkan dia ayah tadi dia diam diri, dikira dia okey kena onna bagi bawa kepada dia majikan sebelum dia nak dapat fasa dia kena mengadu penyakit onna iaitu suaminya melidak dia kena mengadu dan diterima oleh saksi kadang-kadang tak sampai pada peringkat dibicarakan pun kepada laki-laki itu dah datang dia panggil orang yang mengaku untuk tak perlu sampai berat sendiri secara pembantuan kalau berat tak selesai juga mungkin itu pasal diperlukan secara saintifik perubatan dan sebagainya kalau tak daya juga mesti diselesaikan secara kehakiman berkali sampai juga kepada kita nak pastikan waktu penyakit dia berpenyakit onah atau tidak setelah dipucuk iaitu suami sendiri yang mengaku suami membuat ikrar yang mengaku di depan hati atau yang kedua suami membuat ikrar kepada dua orang saksi dengan kawan dia cakap, saya memang tak boleh betul tapi nak baca orang sian buat isteri kan dia cakap itu dengan secara spontan, secara yang tak sengaja dia kena kedai kopi dia tiba memanggil mahkamah, dua orang saksi ini sian berapa kuat dia tak boleh menjadi saksi itu boleh diterima ke saksi dan boleh dipercayai dan dua saksi tadi tapi di mahkamah membuat ikanan maksudnya saya berterangkan dia tidak menjadi pengenalan yang ketiga sumpah yang ditolak kepada isterinya, sumpah isteri yang dilakukan setelah suami enggan bersumpah. Ini sumpah ini maksudnya begini. Kalau suami tak, dia tak nak sumpah. Kata dia tidak menyakiti atau tidak. Isteri tidak mengambil tempat sumpah. Itu dia panggil sumpah lana yang ada dalam hal begini. Kalau dia kata isteri suami dia kata saya tidak dia tak tidak menyakiti. Nanti pucuk. Dia minta sumpah, dia tak nak sumpah. Tapi si perempuan ini dia bersumpah. Kalau sumpah dia tak tahu Tuhan lah nak kena dia, dia boleh sumpah. Yang suami yang tidak menyakit itu, maka itu juga menjadi jalan untuk dia mendapat hak fasah melalui sumpah. Kemudian kalau betul-betul ada beberapa soalan yang saya nak timbul lagi. Sebab ini nampak tak nak masalah lagi di komputer. Kemudian kalau tempoh yang perlu ditunggu kalau betul-betul si suami ini tidak penyakit jika telah disabit onna iaitu dia penyakit mati pucuk dan ditutup oleh isteri nanti menangguhkan fasa selama tempoh setahun tak boleh dia layak dengan segera tempoh setahun ini untuk memberi tempoh memastikan boleh bubat atau tidak dan sebagainya jika sempurna tempoh setahun dan suami tidak menyetubuhi juga isterinya adalah isteri membawa kes ini kepada kami. Dia tak payah nak bawa
di perbuatan apapun. Memiliki, dia kata dia tak pernah disentuh oleh suaminya sebagai sentuhan isteri lah. Tak pernah disetubuhi iman. Dia buat bukti betul-betul. Walaupun tak buat doktor, tak apa, dia memang tak pernah disetubuhi. Maka itu cukup. Setelah dah setahun ini, macam mana saya pergi, macam itulah saya balik. Dia kata tadi. Jika suami mendakwakan menyetubuhinya, kalau suami kata tidak, saya tak setubuhi dia. Maka dia diminta bersumpah. Perempuan tadi bersumpah betul atau tidak? Yang suaminya tak sembuh dia. So ini bukti yang payah ni. Betul atau tidak? Yang si isteri kata tak. Yang suami kata dia pernah. Tapi ketika itu perempuan dia minta bersumpah. Nanti yang sumpah dia. Ini setelah kalau perempuan yang diminta bersumpah. Kalau jika suami enggan bersumpah, disuruh orang isteri pun bersumpah bahawa dia tidak disetubuhi oleh suami. Jadi ini langkah-langkah secara mega. Jika isteri telah bersumpah atau suami mengakui dia tidak menyetubuhi isterinya setelah isteri yang bersumpah, bolehkah isteri tadi memfasahkannya setelah nanti berkata bahawa si suami telah sabit pun telah sabit nanti bujuk, atau berkata bahawa isterinya benar berhak al-fasah. Jadi ini tuan-tuan sekalian prosedur bagaimana penentuan sejauh mana dakwaan onnah atau dakwaan mati bujuk dari betul-betul berlaku atau tidak. Jadi, kalau dalam pendekatan sekarang, di samping pendekatan fiqh macam ini, mungkin dia tak bukti saintifik, akan dipanggil doktor-doktor yang saya tak ingat nama doktor-doktor. Itu adalah bibir lah, doktor apa nama? Yang pakar. Saya nabi, ini saya lupa. Waktu itu tak. Panggil itu sebenarnya tapi dia berima ujian. Dia menjadi saksi yang nikro. Saksi yang mengecuali yang tidak punya perkara, dia buat ujian yang khusus untuk menentukan betul atau tidak. Siapa itu boleh mahkamah gunakan. So, prosedur yang berbeda-beda tadi yang kita baca tadi, untuk pastikan betul atau tidak ini dia, mati bujuk atau tidak. Yang suami tak nak support. Atau dia support. Yang si isteri pun nafikan. Tapi kedua-dua support macam mana? Hakim dah ambil apa tadi? Tak hakim apa ya, sir? Jadi hakim panggil untuk tabi ini. Semain tabi mungkin untuk semain tabi ini minta kedua orang ini menghadap dia ataupun buat tiger show ke apa-apa kita tahu. Tak kira rasa pada ni nak mempastikan. Sebab jangan memang dengan sebab. Sebab kita tahu sekalian dalam bab Cina muda tadi untuk menjamin supaya laki-laki boleh balik semula kepada perempuan. Kerana sakit betul-betul laki-laki yang sementara dia betul-betul bersumpah. Jadi sakit itu kena ada orang tengok kena pergi. Tak boleh tahu apa saja kata dia telah subuh waktu tapi tidak kerana bekas suami itu banyak duit. Madahu. Jadi kerana itu kena bukti saintifik. Jadi jangan kita akan benar ini cuk juga lah tapi betul-betul benar itu. Pada kursi tuan atau tidak siapa dia boleh menunjukkan. Kalau nikah tidak muda kan? Atau ini betul-betul dia boleh kucuk atau tidak? Jadi dikatakan begitulah yang menyebabkan saya rasa dan kata penyakit sekarang boleh dipanggil Allah seperti semayang kami untuk menjamin benda ini. Cuma pengalaman realiti saya tak tahu. Yang saya tahu itulah apabila perempuan tadi dia mengakui dia tak pernah setubuhi orang terima itu tak pernah nafasan. Tapi terus sampai kes yang panjang lewat ini saya tak tahu kan. Tapi ada pengalaman ada maklumat itu. Tapi harus kita tentu saya tahu ada orang tentu. Tapi ini adalah satu pihak lagi lanjut yang kalau laki-laki mati pucuk belum berkuat itu dia tahu. Dia pun dia sanggup duduk sepada laki-laki ini lahir. Laki-laki ini bagus. Dia tidak ada masalah dengan tempat hidup. Dia tetap dia dapat yang itu yang lainnya dapat. Tak apa lah dia kata. Ustaz dalam kes leha yang mati suami yang mati kuat eh. Kalau leha tak kawan lain, apakah dia kekal sebagai ahli impor tak? Dia tak jadi ahli impor, dia dah bekas ahli impor. Bakas yang mereka ini. Tak rasa. Cuma hubungan itu masih rasa, maksud, merasa ada. Tapi tak tahu apa yang kata. Tapi setelah dikawin, mana itu lebih lagi lah. Itu sekali. Jadi, kekal hubungan itu macam itu. Cuma perasaan. Sebab kalau dia belum kawin lagi, kemudian saya pergi ziarah dia, begini, dan masalah. Itu
disebut dengan bidang hadis dari saya. Bidang hadis kita bisa di potong oleh. Dan pusat saya kawin online dengan saya juga dengan tadi kalau semua sekali itu saya kena angkat pucuk online sebab dia fitnah untuk ini. Ya. Tapi kan dia lagi. Dengan anaknya tetap sama saya seperti biasa. Suaminya adik saya. Nah, ini soalnya saya itu tidak ada yang lain tapi saya komen. Itu satu soalnya. Ada soalnya. Jadi dia kawin lagi, tak kawin lagi, tapi isu. Yang saya sebut tadi, saya boleh contoh lagi. Ikatan secara musyarah, secara akad kawinan, ikatan yang cukup-cukup sementara, boleh putus talinya tu. Hari saya mati, dia tak ada apa-apa ya. Sebab talinya tali perkawinan. Tapi saya dengan anak-anak dia, tali bukan perkawinan. Tali nasab. Itu isu yang saya sebut tadi. Faham? Jadi saya dengan anak-anak dia, tak putus. Saya mesti jadi wali dan sebagainya. Sebab ikatan saya dengan anaknya sebagai ikatan nasab karena anak adik kandung saya. Tapi dia sendiri tidak ada apa-apa. Aduh, dia mengatakan ikatan sebab perkawinan tidak sama dengan ikatan secara nasab. Walaupun bunyi ikatan nasab lebih kuat jauh perkawinan tanpa memang betul. Tapi dalam alam realitinya kita hidup dengan istri kita. Saya hidup dengan istri saya dari 40 tahun. Sehidup bapak saya beli bapak tahunnya. Dan kalau saya lapar mati, istri saya lapar mati, insyaAllah boleh berhubungan sampai 60 tahun. Jadi hidup yang ikatan perkawinan ini walaupun tak kuat, tapi ikatan inilah yang menyebabkan dunia di pulau. Yang satu waktu kerupan, cari bus yang warna, naik panjang, mungkin kosmonik, memenuhi ikatan perkawinan ini. Dia dapat sebulan 10 ribu bagi peristri dan kena hantar rumah 500 rupiah. Ya tak? Sebab yang kawinan itu walaupun tak kuat ikatan yang hanya cemburu tapi ikatan yang intrinsik, ikatan cinta sayang. Dia berkorban tak sampai 10 ribu, 50 ribu. Tapi ikatan pada muat dan ikatan nasab, kawin, kasih sayang mungkin dah jauh balik punya jalan sekali. Antara diri pemain lagi lah. Walaupun kuat ikatan nasab, jadi pengorbanan tetap itu pula. Sebab itulah dalam bahasa sekalian. Ikatan nasab, dia jadi selepas kawinan. Tapi yang memenuhkan dunia ini adalah ikatan kawinan. Ikatan kasih sayang kita. Sebab itu kalau banyak kawin, empat itu penuh lah. Anak, 15 anak, semua melalui kawinan. Tapi anak itu jadi nasab pun dia. Nah, itu nature hidup. Jadi kalau kita berbeda dengan dua ini, mana saya pernah tanya satu orang, apa beda kamu sayang rumah dengan sayang istri? Dia bayar tahu. Tanya orang perempuan, tanya rumah, tanya orang lelaki ke orang perempuan ini, tanya orang lelaki, sayang rumah dengan istri apa beda? Sayang istri, sayang yang penuh. Sampai istri kata boleh dia nak tokoh beli tokoh, dia nak rumah beli rumah mangkuk, dia boleh, dia macam, dia korban. Itu sayang pada rumah ini, sayang tapi dia nak korban sampai berkasih istri tak sih. Ke 10 ada ada 3 orang buat. Walaupun dia mengaku rumah tetap memang rumah tetap sampai mati. Tapi istri tak jadi istri sampai mati, boleh bercerai. Tapi sayang tu, cinta tu. Secara istri ini, secara sebuah jari Tuhan bagi melalui perasaan kasih sayang. Walaupun ikatan secara hukum itu tak banyak, ia secara ikatan akad saja. Tapi tamatannya bukan secara akad, tetapi secara cinta dan sayang. Manakala dengan muak tadi, ikatan hukumnya kuat, nasab. Tapi kita dah tak ada. Dan muak itu tua, apa tua dia bilang lagi? Tak harap muaknya muka dia. Apa kita tetap berbeda? Tetap berbeda dengan soal itu. Kalau kita mengabaikan kedua-dua ini, dia punya gravitinya tak faham. Sebab itu, ada orang yang boleh duduk dengan isteri, tak bergaduh, tak apa. Baik. Datang mahal tua saja 2 minggu jadi. Ya tak? Mengapa jadi begitu? Saya kata mahal tua, itu mahal dengan isteri kita. Ataupun mahal kita datang, isteri kita mula tinggal muka. Bermakna hubungan. Hubungan dia dengan mak kita bukan ada hubungan kan semata-mata suami aku ni anak. Tapi kita di istri kita berpuluh-puluh tahun tak ada hubung. Sayang, kasih. Dengan sebab itu kita akan buat sekalian. Kita kena beda dia.
yang terbuli supaya kita tidak tersasar. Ada satu kisah dari Al-Qamah. Al-Qamah dia dalam kabupaten Mu'amri. Waktu dia buat penyerang haji, dia disiksa. Dan macam haji, sedap kali. Datang haji, sedap kali. Orang panggil haji. Nabi kata, Nabi tahu dah ini semua kisah anak neraka. Jadi, panggil Mu'amri. Ibu ampunkan anak ibu ini supaya dia cepat mati. Dia tak laku. Sampai terus-terus. Nabi kata, pergi cari kayu-kayu semua bakal-bakal orang supaya dia cepat mati. Jadi maknya takut anak ini bakal semua. Maknya kata, apa-apa? Ya Allah, saya ampunkan dia. Saya pergi saja. Mak kata, saya ampunkan dia. Terus budak ini mati. Pemuda ini mati dengan tenang. Setelah dia dikebumikan semuanya, Nabi tanya dia, wahai ibu, apa gerangnya salah anak sampai baikkan ibu berdekat macam itu? Tak salah Pak. Ya Allah, saya sayang anak saya tapi saya bergantung kepada dia, tapi apabila dia kawin dia tinggalkan saya, dia tak nak pulau saya kerana dia ikut istri. Saya kecil hati. Banyak itu saja dosa si suami anaknya kepada muahnya Tuhan Siksa dan Muhammad. Mengapa dia boleh tidak macam itu? Siapa Pak? Sebab dia dengan muahnya ikatan, hanya ikatan kekunan. Kasih sayang Pak Mek. Tapi mengapa dia sama kita tak nak pulau muahnya? Kerana kita tak sayang. Jadi jangan kita tertipu seperti apa. Dan jangan kita jadi kisah Allah. Kata Allah, kita yang buat pula. Anak darah itu. Semata-mata kena dekat kamu ini. Sebab dengan mak ikatan nasab. Biasa orang dia macam terpaksa. Mana ikatan istri, ikatan sekolah jadi yang datang cinta saya. Dia terabai dan menerangkan hal itu. Lagi satu soalan. Rujuk pada nombor 1209. Fasah dan kudut dan mahal. Jika seluruh sebuah saya tidak faham kenapa mahal itu dipulangkan semula kepada suami jika kecil-cetak itu kasih suami. Dan ini macam ini, dia sebut ini tuan-tuan sekalian. Dia sebut untuk aplikasi dari domeha. Dalam satu kursus sekalian itu kudut domeha. Manakala pihak laki-laki kecacatan itu mungkin pihak perempuan dalam perkuatan dari rotokok dan perkuatan dari sesumbat dan kudut. Kalau kecacatan itu pihak laki-laki itu perempuan orang semuanya. Jadi yang nak tentu tadi mana pihak yang cacat, pihak laki-laki itu tentu. Bukan hanya dia berada di perempuan saja. Soalnya. Jadi kata orang, apabila lepas persetubuhan, kecacatan itu kepada perempuan. Dia tak tahu, dia kawai itu mana. Atau kecacatan kepada dirinya sendiri, tapi dia istrinya tak tahu. Dia kawai itu tak tahu, semua yang dia mati. Jadi keadaan ini nak tutup itu pihak yang menjadi mangsa pada kecacatan. Tak semestinya lagi-lagi, tak si perempuan. Berarti pihak mana yang menjadi mangsa pada kecacatan. Cuma sebelum persetubuhan atau selepas persetubuhan. Saya tak teruskan nanti ada. Minta ampun dan maaf. Memang tajuk kahwin ada tajuk yang suara pun ada, kontroversi pun ada. Tapi bagaimana dalam hukum muamalat, hukum nikah ini? Dalam bahagian yang paling detail yang Tuhan halusi betul-betul dalam aku ada hadis adalah mengenai perkahwinan. Sebab dia bagi perkahwinan itu nucleus of society dalam marriage. Lepas itu society pun nucleus pada masyarakat negara. Jadi kan sebab itu pembinaan rumah tangga asal untuk pembina kehidupan yang sempurna. Kalau tidak, sebab itu belum lebih hebat macam mana tokoh macam mana pun tak akan kahwin. Jadi masalah. Terus kan kita berapa-berapa di raja dunia ini. Kalau dia tak kahwin, dia tak layak menjadi raja, tak menjadi apa, tak layak. Cuma macam itu sekali. Bagaimana perkahwinan itu menjadi sacred di dalam agama termasuk umat Islam. Bila tafsir dia yang salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fadil, Ustaz Dr. Syekhan yang telah menyampaikan lihat pada pagi ini dengan tetap atau abad yang diikut. Hanya yang menarik, kepada Tuhan dan muslimah dan mati Allah tidak pernah nanti insya Allah dalam 9 ini lagi. Jadi sebelum kita berterehat untuk meneruskan sesi yang kedua, ada satu pengumuman berkenaan dengan lawatan ke Dami yang saya telah maklumkan pada pagi tadi. Orang pergi pendaftaran, orang tak siap lagi. Khusus kita siap. Dalam rangka dengan rumah dan awal bulan 9 kita tak